Kedatangan mahasiswa KKN ULM Banjarbaru di SDN 2 Hiung dalam rangka memberikan sosialisasi tentang pentingnya menabung sejak dini disambut hangat oleh Kepala SDN 2 Hiung, Ibrahim. Menurut Ibrahim, kedatangan mahasiswa ULM tersebut sedikit banyak memberikan motivasi kepada siswa dan siswinya agar mengerti dan memahami akan pentingnya menabung. Pasalnya menabung sendiri bermanfaat bagi siapa saja, terlebih lagi para siswa di sekolah dasar. Dengan menabung, para siswa dapat mengumpulkan uang untuk keperluan mereka di masa depan, diantaranya untuk biaya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan juga membantu meningkatkan taraf ekonomi orang tua. Sedikit Pak, tanggapan Bapak dengan diadakannya sosialisasi tentang ini Pak, KKN yang ada di sini Pak. Iya, tanggapan saya masalah mahasiswa, pentingnya siswa untuk menabung ini sangat penting. Karena mana menabung sejak dini di usia sekolah, ini keperluannya itu bermacam-macam. Yang pertama untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua untuk mempersiapkan masa depan anak-anak untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan ketiga meningkatkan taraf ekonomi orang tua. Yang diharapkan anak-anak ini rajin menabung agar dia mempunyai masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Setelah sosialisasi tersebut digelar, Ibrahim berharap para siswa di sekolah yang ia pimpin dapat rajin menabung, sehingga kelak para siswanya dapat menjadi generasi muda yang memiliki tujuan di masa depan. Firman Tapin TV melaporkan.